Sebentar dulu, ya jadi ini hari-harinya Word ini coy, ya namanya yaitu semua SSU. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian bisa mampir ya. Di sini rame banget coy, kalian bisa lihat nih, tuh 63 people ya di dalam Word sewa SSU. Jadi sewa SSU ini dia Word untuk melakukan gacha ya, gacha SSU coy. Dan di sini kita ditemani oleh ownernya, saya sewa SSU sama Yutsuhon coy. Ini kayaknya pemegang saham juga ya. Soalnya si Monsieur nggak bisa online, terus juga WhatsApp-nya dia checklist satu coy, nggak bisa gue hubungi. Kalian mending jaga room tuh katanya, mampus dimarahin gue sama pemegang saham ya. Oke, jadi buat kalian yang mau gacha-gacha di sini silakan ya. Ini full admin, banyak banget adminnya tuh. Lagi pada gacha-gacha, ini lagi gacha tuh di atas. Ini juga lagi gacha. Ajib ya. Kalian bisa langsung aja main ke World Sewa SSU kalau kalian mau gacha, dan juga di sini ya. Gini coy, kalian respon aja nih. Nah, kalau kalian baru masuk, kalian akan disuguhkan dengan ya, adventure item 5 DCS 50 DL. Nah, jadi di sini akan ada event gitu. Ownernya yang bilang sendiri eventnya yaitu kalau kalian dapat 5 DCS itu kalian akan mendapatkan 50 DL coy. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu kalian harus mendapatkan 5 DCS itu di dalam satu room atau satu apa ya, satu admin gitu coy. Nah, contohnya gua mau gacha misalkan nih, misalkan aja ya, gua nggak akan gacha sih. Soalnya gua bau coy. Ya, misalkan gua mau gacha di sini di roomnya yang namanya Finar ya. Nah, kalian itu harus mendapatkan 5 DCS di room si Finar ini baru kalian bisa mendapatkan 50 DL. Jadi itulah eventnya, gampang banget ya. Kalau misalkan kalian hoki, beli 5 SSU gitu ya, dapat DCS semua, ya paling gak modalnya 200-300 WL ya, terus kalian dapat 50 DL, belum kalian megang 5 DCS-nya kan. Waduh, udah berapa itu cuannya cok, banyak banget. Jadi langsung aja ya, kalau kalian mau ikutan eventnya ya, siapa tahu kalian hoki gitu kan, dapat 5 DCS di dalam satu room, kalian bisa mendapatkan 50 DL. Wow, jadi buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol, langsung aja ya, main ke sewa SSU nih. Sekarang sih yang jaga si Yutsuhon coy, soalnya si Monsieur-nya lagi sibuk kayaknya ya. Terus juga untuk ownernya ada nih, saya sewa SSU, ownernya selalu ada di board coy kalau kalian mau ketemu ya. Yo, dan hello guys, apa kabar kalian semuanya coy, semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian, oke okay? Jangan sampai sakit coy. Iya, jadi kembali lagi bersama Piki di sini dan juga Debun, Dede Buncit. Nah, kali ini kita mau melakukan profitan, tapi gua disclaimer dulu di awal, kalian nggak perlu ngikutin, nggak perlu mencontoh gitu ya, kalian bisa lihat aja. Maksudnya ya, gue juga ini akan melakukan eksperimen coy. Jadi sekiranya memang tidak profit ya, ini just hiburan aja, just konten aja gitu coy. Nah, sebelum kita mulai ke video intinya, kalian harus bayar parkir dulu. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal like video ini, lalu kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga kalian komentar, pokoknya komentar apa aja ya, terserah coy. Jadi kita akan mulai melakukannya ya. Oke, sebelum itu kalian harus tahu dulu untuk item yang namanya ini coy nih. Kalau kalian pernah pakai item ini yang muter-muter, aduh ada airnya ya. Kita ilangin dulu coba airnya. Anjir, gua punya water gua coy. Ya, kalau misalkan kurang jelas ini adalah gambarnya. Namanya itu clothing kompaktor ya. Jadi buat item ini tuh, iya gue udah pernah bahas tuh pas videonya gacha grow saber ya, itu pun gue menggunakan si clothing kompaktor ini coy. Jadi untuk simpelnya, item ini tuh digunakan untuk memecah barang coy. Contohnya nih, contohnya kalian mau memecah barang item yang namanya Reaper Wings. Nah, Reaper Wings ini kan bisa dibikin dengan men-splice ya, kita bikin, kita tatem gitu ya, kita mass project. Reaper Wing itu kita bisa dapat dari nge-splice Devil Horn sama Chandelier. Nah, kalau misalkan Reaper Wings-nya kita pecahin, oke, kita contoh aja ya. Oke, gue contohnya ini ada 50 Reaper Wing nih ya. Gue mau kompaktor, alias gue mau clothing kompaktor, kita pecahin nih ya. Kalau misalkan kita contoh nih, kita pecahin misalkan satu, boom,
Nah, dia itu akan nge-crush alias pecah menjadi garbage. Karena tidak selamanya kalau misalkan kalian mecahin Reaper Wings itu akan dapet Chandelier Seed atau Devil Horn Seed. Oke, kita coba lagi nih ya. Kita coba misalkan satu-satu terserah, mau langsung 10 juga bisa coy. Oke, kita dapet Devil Horn Seed 5, terus 2 Gems, 3 Chandelier Seed, sama Chandelier Block. Jadi kayak gitu untuk gambarannya ya, untuk memecah barang yang bisa dibuat atau bisa di mass project. Tapi hanya pakaian aja ya, hanya clothing aja coy. Sesuai dengan namanya yaitu clothing kompak. Nah, gue mau langsung aja nih 39 ya. Boom. Oke, kalian bisa lihat Chandelier Seed, Chandelier, terus Devil Horn, Devil Garbage, Plate Griffs, Reaper, Reaper Wing Seed. Wow, Reaper Wing Seed ya. Dan item-item sampah lainnya. Tetapi di sini gue nggak akan ngincer seed-seed, entah itu seed, entah itu block. Kalau misalkan kalian melakukan kompaktor atau pemecahan ke Grow Saber, itu kan kemungkinan kalian akan mendapatkan kristal block seed ya. Itu harganya mantep banget. Nah, gue nggak akan ngincer seed-seednya, tetapi kita itu akan mengincer item yang kemungkinan akan muncul ketika kita melakukan crush atau pemecahan di clothing kompaktor. Nah, untuk item yang kemungkinan bisa ngedrop ya, bisa muncul, bisa dapet kita pas lagi melakukan clothing kompaktor atau ngecrush. Nih, yang pertama itu ada patchwork quilt ya, itu ya background gitu kan, tidak terlalu penting. Terus ada blacksmith apron, ada tiny red skirt, ada plate graves, mystery dress, terus much too small shirt, sama strippy jumpsuit, ada juga Anubis boots. Terus ada kiss the cook apron. Nah, dari sini kalian bisa lihat nih, harganya yang mahal mana sih gitu kan? Bisa nggak sih dapet gitu? Gue juga penasaran. Jadi gue akan melakukan pembuktian coy, alias apakah bisa dapet gitu coy. Untuk item yang pengen gue dapetin yaitu blacksmith apron. Nah, blacksmith apron ini adalah pakaian ya, atau apron gitu. Dan dia itu digunakan untuk melakukan smithing coy, smithing ini ya. Jadi kalau kalian mau pakai anvil yang ini harus pakai blacksmith apron. Tetapi gue kan belum punya ring of smithingnya, jadi belum bisa ya. Udah ya, yang ya apa salahnya gitu kan. Kita cobain metode profit yang ini, atau metode gacha sih, lebih tepatnya gacha ya anjing. Ini adalah salah satu rekomendasi dari orang Discord ya, katanya, "Bang, cobain dah, siapa tahu hoki kan." Berarti kan gacha kalau siapa tahu hoki anjing emang. Jadi gua nanti mau clothing kompaktornya bukan pakai Reaper Wings ya, karena harganya mahal gitu kan Reaper Wings. Apalagi kita mau pakai Grow Saber, itu nggak mungkin karena harganya mahal banget coy. Di sini gua punya rekomendasi ya, direkomendasikan juga oleh teman gua di Discord, yaitu kita bisa melakukan clothing kompaktor ke item yang namanya nih, langsung aja kita main ke world buy-nya ya. Nah, kita bisa pergi ke buy fishnet. Oke, jadi fishnet stocking ya namanya. Ini dia untuk penampakannya, fishnet stocking. Sip, coba kita lihat dulu apakah ada yang jual gitu ya, harganya berapa gitu kan. Gua nggak tahu coy. Wow, ternyata di sini nggak ada yang jual ya. Ini harganya 10 per WL untuk defendingnya. Kemahalan kayaknya ya. Jadi untuk si fishnet stocking ini kita bisa dapetin dari mancing coy. Kalau kalian mancing kan suka dapetin item-item yang nggak jelas selain ikan ya. Nah, salah satunya ini kalian bisa dapetin si fishnet stocking ini kayak gitu, dan harganya murah kok. Kalau misalkan kalian ngecek ke Discordnya Ihemo atau Discord yang lain ya, itu harganya mulai dari 25 per 1, 30 per 1, 35 per 1 kayak gitu. Jadi harganya nggak sampai di bawah 10 per WL ya. Oke, jadi gua akan siap-siap dulu, gua akan cari dulu fishnet stockingsnya. Kalau misalkan ada yang murah ya gue sikat gitu coy, gue beli ya. Dan nanti modalnya kita bisa lihat juga coy, gua mau beli berapa, terus akan melakukan kompaktor berapa kali gitu ya. Nanti kita hitung juga. Oke, let's go, let's go. Gua akan cari dulu si fishnet stockingnya. Lah, mantap sih boy. Nice, gua sudah beli coy. Ini dia, ada di dalam vending ya. Untuk totalnya gua itu beli 1200-an fishnet stockings coy. Dan gua ambil rata-rata di tengah-tengah, yaitu gua ambil 30 per WL belinya. Jadi kalau misalkan ini kita bagi 1200 dibagi 30 ya, kurang lebih 40 WL ya. Aduh, 40 WL untuk 1200 fishnet stockings. Jadi kalau misalkan gua dapat apron ya harus banyak gitu kan biar balik modal. Tapi semoga aja dapet deh ya, kita cobain aja deh. Ya udah, langsung aja kita akan melakukan kompaktor atau ngecrush. Yap, mana fishnet stockingnya? Nah, ini dia ya. Gua akan melakukan kompaktornya mungkin 10-10 aja ya, jangan sekaligus 200. Oke. Aduh, the darkness berapa ya harganya ya? Semoga aja balik modal gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian pekerjaan
misalkannya mancing ya, mancing nih, kalian mancing terus dapat fishnet stocking. Kalau mau gacha gini boleh coy. Jadi kalian gak jual si fishnet stockingnya kayak gitu. Gua akan coba ini 10-10 aja deh. Sip, tapi lama cuy. Kalau 10-10 ya. Aduh. Coba-coba. Gak dapet mana ini. Apron gitu. Gak ada tulisan apron coy dari tadi ya. Apron please apron. Apron. Apron anjing. Ubi, please ubi apron. Apron anjing cok. Gak dapet loh. Oke, 200 pertama nih, apakah dapet ya? Bentar-bentar kita coba search aja deh. Apron. Kita tidak dapat ya. Oke, next masih ada 1000 coy. Kalau enggak kita dari dalam aja deh ngekompektornya. Banyak yang jail coy kalau dari bawah ya. Sip, 1000 lagi mungkin gua akan fast ya. Gua percepat nanti kalau misalkan dapat gitu kan apronnya ya gua unjukin lah pastinya ya. Nah, jadi si fishnet stocking itu kan bisa di-splice atau dibuat dengan nge-splice nih si item yang namanya bomb box ini sama item yang namanya the darkness, coy. Nah, jadi gue cuma dapet seed-nya doang nih pas nge-compactor 1200 fishnet stocking. Aduh, ya ilah. Terus gue untuk apronnya nggak dapet, coy. Cuma dapet apron yang ini ya. Ini apron Kiss the Cook apron. Dia itu nggak ada fungsinya sama sekali alias ya. Cuma pakaian biasa aja. Aduh, sama paling dapat ini nih short kayak gini much too small yellow sir, terus ada yang apa ini lavender sama yang red coy, dan sisanya paling dapat blok. Nah kayak garbage ya, garbage ini dapat dari melakukan compactor. Aduh bau ya. Oh iya, terus juga bloknya nih, bloknya dapat untuk si boomboxnya, si darknessnya juga dapat coy. Aduh gimana ya, apa kita nambah ya? Kayaknya gua harus nambah deh, gua akan cari lagi deh untuk fishnet stocking nya yang 30 per WL-an aja ya. Gak usah yang mahal-mahal ya, kita cari aja yang 30 per WL atau 35 per WL. Oke, gua akan cari dulu, kalau misalkan dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya berarti bau emang si Debun ini anjing. Nice, jadi gue sudah beli ini coy, sudah cari ya fishnet stockingnya, harga 30 per 1 susah banget coy, gak tau kenapa ya, tapi ada kok yang jual ada. Dan ini gue untuk modalnya sudah gue catat ya di sini ya, untuk awal tadi kan 1200an itu kurang ternyata ya. Ya jadi gue kurang puas aja gitu coy, ya gue tambah aja sekaligus kan 5010, gue beli 5010 dengan rate 30 per WL, jadi gue ngeluarin 167 WL coy. Jadi modal kali ini yaitu 207 WL anjing, 2DL ya. Apakah akan profit? Ya semoga aja ya. Langsung aja kita lakukan crush atau compactor ya. Aduh, oke. Di sini sih sebenarnya kalau kalian mau compactor tuh biar penasaran gitu. Kalau kalian mau satu-satu ya silahkan gitu kan. Tapi kapan kelarnya ya gitu. Kalau mau 10 kayak gitu cek. Terus 20, terus 30. Ya nggak usah langsung sekaligus 200 gitu cek. Biar penasaran gitu kan. Oke, jadi gue akan melakukan compactor dulu. Compactor crush dulu semuanya ya. Ini ada 5000an cek. Entah kapan kelarnya. Gue akan fast aja. Gue akan percepat cek. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau kalian simak nanti ini kotak-kotak yang box-box informasi yang muncul, kalian bisa simak aja coy. Gue dapet gak sih apronnya gitu.
nice. Jadi gue sudah melakukan kompektornya atau ngecrushnya ya. Dan ini adalah item-item yang gue dapet nih. Mulai dari Anubis Boot, terus Blacksmith Apronnya kita dapet coy, tapi dikit ya. Terus ada Kiss the Cook Apron sama Plate Graves. Ada juga Fishnet Stocking Seat ya, kita dapet seatnya coy. Wow, 67 lumayan. Terus juga untuk The Darkness Seat itu dapat banyak, sama Boombox seatnya dapat banyak coy. Nah ada di atas ya, gue belum masukin vending semuanya nih. Jadi ya berhubung apronnya nggak dapat banyak, ya udah berarti kan kita nggak terlalu profit gitu coy. Jadi gue mau pindah-pindahin dulu aja nih untuk seat-seatnya, dan kita akan jual seatnya. Terus ada apron-apron ini, sisa-sisanya kita jual aja semuanya ya. Gue nggak tahu profit atau enggak dari modal kita awal. Semoga aja sih ya profit sih anjing, walaupun pasti agak lama ini ngejualnya. Dan untuk item-item lain sih kita dapatnya ini much too small kayak gini ya, yang warna-warni, dan harganya aduh murah banget coy. Ya udahlah, gue akan jual yang mahalnya aja, yang sekiranya mahal coy. Sip, gua akan pindah-pindahin dulu seat-seat si Darkness sama Boombox seatnya. Nah, terus kan kita dapat bloknya juga nih, Darkness sama Boomboxnya. Gua akan break-breakin aja coy, biar kita jual seatnya aja gitu. Oke, gue akan prepare dulu nih. Kita nge-break ya pakai full set farming biar dapat seatnya banyak coy. Nice, jadi gue sudah melakukan break-break bloknya ya. Anjing, McPlan gue diambil sama si Dede kampret. Ya, untuk Boombox anjing, Boombox seatnya ya, kita masukin dulu ke vending nih. Aduh, ditutupin lagi anjing. Sip, kita masukin, ini masukin, dan yang terakhir kita masukin. Oke, sekarang kita tinggal setting-setting harga ya. Dan gue udah nyontek-nyontek harganya di Discord. Di Discord terus di World Buy-nya gue sudah contek-contek. Untuk Anubis Boot ini dia harganya 1 per 1 coy, murah banget ya. Untuk Blacksmith Apron ini harganya ada yang jual 13 per WL, ada yang jual 14 per WL. Terserah lah, kalau misalkan kalian dapat, kalian bisa jual sesuai zaman aja coy. Gue mau jual 14 WL ya satunya. Terus ini untuk Kiss the Cook Apron itu 1 per 1 WL. Ini Plate Graves ini murah coy, sebenarnya nggak usah dijual sih kalau murah ya. Ini paling cuma dapat 2 WL aja, gue nggak akan jual ya. Terus untuk Fishnet Stocking Seatnya ini dia ada yang jual 11 per WL, ada yang jual 14 per WL, ada yang jual 13 per WL ya. Jadi rate-nya 10-15 lah, terserah kalian mau jual berapa. Gue mau jual 12 WL anjing, 12 per WL ya. Dan untuk The Darkness Seat ini harganya 9 per WL coy. Jadi untuk rate-nya 9 per WL ini udah standar. Kalau kalian mau lebih murah, kalian bisa jual 10 per WL atau 11 per WL kayak gitu. Untuk Boombox ini, Boombox ya, dia itu harganya di atas 20 per WL coy. Gua mau jual 20 per WL aja. Nah, tinggal kita tunggu aja ya, apakah akan lebih dari modal ya untuk profitannya atau hasil jualnya, gua nggak tahu. Oke, jadi gua akan promosi dulu di Discord, di World Buy-nya, atau nih gua kerahkan ya si Ucup sama si Dede Ganteng buat promosi. Jadi gua akan skip aja waktu penjualannya. Kalau misalkan hari ini nggak laku ya, besok berarti coy lakunya ya. Semoga aja sih cepet gitu kan, nggak lama gitu. Oke, gua akan skip aja waktu penjualannya. What? Jadi sold coy. Waduh. Tapi ini nggak sold nih. Kiss the Cook apronnya nggak sold coy. Ini ya emang cuma buat kostum doang kan, nggak berguna apa-apa coy. Oke deh, kita kolek dulu ya. Oke, jadi langsung aja kita kolek dulu. Kolek. Apakah profit ya? Profitnya nanti modalnya sama hasil penjualannya kita bandingkan juga coy. Ini apa ya? Anjing, aku lupa coy. Ini Anubis ya, Anubis boot ya, sepatu. Terus ini apron, ini Blacksmith apron. Oke, sudah 30 WL ya. Ini nggak laku ya. Oke, nice. Terus ini kosong. Fishnet Stocking Seat, wow, kita dapat 5 WL, lumayan. Terus ini The Darkness Seat,
206 WL, nice. Terus selanjutnya boom bauxit. Wah, 91 WL coy. 3 DL, 32 WL. Oke, kita langsung aja hitung ya. Dan ini untuk gearbase-nya juga gua nggak jual coy. Ini gearbase paling 200 per satu kan, gua juga nggak tahu coy. Nah, untuk hasil penjualannya 332 WL, untuk modalnya kemarin itu 207 WL coy. Ya, berarti profitnya 125 WL-an ya kalau kejual habis coy. Tapi gimana ya, kalian harus ekstra promosi coy. Harus promosi ke sana sini dah pokoknya ya, karena untuk jual darkness sama bomb boxitnya itu lumayan agak hard, kecuali ada orang yang tahu bahwa memang untuk bikin fishnet stocking ini yaitu bomb box sama the darkness. Kalau misalkan orang itu tahu, pasti akan dibeli dan juga mereka akan bikin lagi fishnet stocking seatnya, terus dia akan melakukan gacha kompaktor lagi ya untuk mendapatkan si apron. Jadi sebenarnya kita juga bisa melakukan kompaktor berkali-kali coy, ngecrush berkali-kali bisa aja. Ini kita tanam, terus fishnet stocking seatnya kita tanam lagi, nanti kan dapat fishnet stocking bloknya kan, celananya. Kalian lakukan kompaktor lagi, ngecrush lagi, nanti kalian akan mendapatkan si apronnya. Kalau misalkan hoki ya, nah itu bisa dijual dengan harga yang mahal ya, mulai dari 13 WL satunya, 14 WL satunya. Kalian bisa aja melakukan berulang-ulang kali ya untuk ngecrushnya coy. Wuh, ajib ya. Sebenarnya untuk metodenya ini hampir sama kayak kita ngecrush ngekompaktor si grow saber ya, saber-saber itu. Tetapi kalau grow saber ya, kita harus incer kristal block seatnya. Kalau si fishnet ini kita incer hadiah dari melakukan kompaktornya atau ngecrushnya coy. Sekali lagi gue ingetin nih, untuk hadiah-hadiah melakukan kompaktor ini pasti dapat alias gacha ya, kemungkinan kalian akan dapat itu tinggi banget. Oke, semoga aja kalian inget dan semoga aja kalian hoki kalau kalian lagi melakukan kompaktor ya. Dan juga sekali lagi gue ingetin, gak cuma fishnet stocking doang yang bisa kalian lakukan kompaktor atau ngecrush ya, masih banyak banget item-item pakaian yang bisa dibuat dengan cara ngefarm, ngemes gitu ya, nge-splice, itu bisa kalian lakukan crush coy, kompaktor kayak gitu. Jadi ya, syaratnya kalian harus inget pakaian yang dibuat dari nge-splice atau nge-mes project seperti itu. Ya mungkin untuk videonya kali ini sampai situ aja, lumayan ternyata ya, profitnya 1 DL-an coy, tapi modalnya harus banyak ya. Gue berarti modal kurang lebih 6.000 atau berapa ya, anjing lupa cok, bentar. Ya modalnya 6.210 ya kalau gue ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian bayar parkirnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau misalkan kurang informasi kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan tararang, thank you, dadah.